Selamat pagi, ini adalah hari keempat dan seperti teman-teman lihat, kita semalam itu nginepnya di hotel ya, di penginapan daerah Batu Raden. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu juga kalau misalnya ekspedisi itu emang nggak selamanya bentukannya camping ya, karena kita lebih prioritas di offroad-nya untuk eksplorasinya. Jadi terkadang dalam suatu kondisi, misalnya emang udah terlalu capek, kayak semalam hujan deras, kita mau buka camping site juga agak repot dan lumayan kecapean juga kemarin kru. Jadi kita nginep di penginapan di dekat base camp yang untuk hari ini. Dan sekarang hari ini kita akan berjalan kurang lebih 130 km menuju ke kota Banjar. Nanti dari situ kita baru akan masuk ke CR lagi kurang lebih sekitaran 20 sampai 30 km ya untuk CR atau untuk offroad-nya di hari ini. So far hari ini semuanya aman teman-teman, mobilnya Om Oscar, terus juga untuk mobil Om Bobby, mobil Om Irsan, dan mobil Pak D. Rahmat. Tapi yang perlu perbaikan adalah mobil Om Jul, karena bagian bearing belakangnya mesti dibongkar, jadi Om Jul harus diganti dulu. Ini dia, lagi dibongkar dulu. Oke, kita mulai aja perjalanannya, insya Allah lancar untuk hari keempat nih, bismillah. Jadi sekarang kita udah nyampe teman-teman di Banjar. Tadi menempuh perjalanan kurang lebih sekitaran 3 jam. Tapi karena kita hari ini di urutan terakhir untuk tim badak, jadi kita baru masuk ke trek ini udah sore ya. Nah, ini gue pengen kasih lihat ke teman-teman. Ini adalah peta GPS yang dipakai untuk di Java Overland kali ini. Jadi semua treknya sampai ke dalam yang track offroad-nya ya, nggak cuma yang di aspalnya aja, ini semua ada tunjuknya di sini. Jadi kita patokannya itu adalah waypoint teman-teman. Ini dia, misalnya ini waypoint 418, ini 419, ini semua buat patokan. Jadi kita bisa sharing ke yang lain, misalnya okay, kita sekarang lagi ada di 420 misalnya, seperti itu. Ini track kita buat hari ini selama sampai nanti ke menjelang buka tenda malam. Ini dia base camp 4 ya, Hutan Jati. Kita insya Allah akan campingnya sini. Oke, nih balik lagi, ini sekarang posisi sekarang. Sebelum kita masuk, kita kurangin dulu anginnya. Ini mobil Pak De kayaknya udah dikurangin anginnya. Pak De, anginnya pakai berapa nih Pak De? Kita pasang 15. Pasang 15? Karena okay, ini suasananya habis hujan, wet. Audition pasti kita butuh traksi ban yang lebih, jadi kita turun ke 15 dari tadi perjalanan di kita isi 30 PSI. Tadi 30 kurangin ke 15 ya. Oke. Okay. Nah, ini soalnya becek teman-teman. Ini udah pada kurangin 15. Memang kalau ban ukuran gede, kuranginnya itu nggak bisa ini ya, cepet ya. Jadi emang harus mesti sabar. Oke, okay, bismillah, sebentar lagi kita masuk ke dalam. Biar dia ngerel. Oke, cakep. Mantap, mantap, asik. Barusan lagi survei, kita lagi nyoba nginjekin kubangannya buat tahu kedalamannya segimana kan. Tapi barusan yang di sebelah gua ini dalam sampai sebenarnya dalam banget sih, tapi untung masih selamat, masih kurang lebih sepinggang. Kayak bisa lebih dalam lagi tapi keburu pakai tanganan gitu. Ini ada beberapa jalur masih lewat yang sebelah sana jadinya. Ya ke kiri Om, ambilan ini pulaunya kering. Ya.
lanjut lagi. Ini ya, udah cari sekitar jam tujuan. Udah. Kita cari, masih ada di dalam CR. Menuju ke base camp hari keempat. Pak D di depan lagi siap-siap buat nge-winch dulu. Lumayan asik juga soalnya tracknya tricky ya. Tricky-nya kayak kita banyak tempat buat milih jalur. Ambil yang mana nih jalurnya nih yang paling tepat. Oke, di sini. Di sisi kanan terus. Oke, gas. Seru banget, barusan lumpurnya panjang, jadi itu benar-benar mesti sekali momentum dari ujung ke ujung ya, dan alhamdulillah semuanya lancar. Tadi Om Bobby juga lancar. Gimana Om treknya yang hari ini? Hari ini treknya oke banget, alhamdulillah kita semua lolos obstacle dan nggak ada, mudah-mudahan nggak ada halangan apalagi di depan. Amin, sampai ke base camp ya. Sampai ke base camp lancar, aman. Amin. Kita hari ini full main lumpur ya, dapat pengalaman baru juga nih. Iya. Teknik-tekniknya ya. Saya dapat pengalaman ilmu baru berkat navigator andalan. Wah, Indonesia. Iya. Thank you ilmunya Mas CJ. Akan kuceritakan pada anak cucuku ini. Wah. Ini top, ini top. Thank you, thank you. Sedar membantu. Thank yang penting you, enjoy dan safe buat semua. Siap. Oke, okay, siap Bobby. Dikit lagi kita sampai base camp ya. Kita okay. Lanjut lagi ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Semangat. Semangat. Mantap. Om Bobby benar-benar passionnya oke okay banget. Dan satu hal yang pasti, ini yang paling safe sebenarnya, istilahnya mau dengerin apa kata yang di luar. Ini curhat sedikit, soalnya salah satu kendala driver kadang-kadang yang mungkin istilahnya masih termasuk baru lah ini ya. Banyak juga yang nggak mau percaya apa kata orang di luar sama navigator, misalnya oh ini kurang ke kiri, kurang ke kanan, lurus gitu. Kayak mereka sebagian ada yang merasa kayak wah gue yang lebih, istilahnya gue yang nyetir ya, gue yang tahu segalanya, istilahnya gitu. Padahal kalau di offroad spotter ya, yang orang di luar itu ya atau navigator itu megang peranan penting banget, karena mereka adalah mata kedua kita. Kita yang dalam mobil nggak benar-benar bisa ngelihat apa yang terjadi di sekitar mobil kita pas offroad. Jadi mereka harus didengar ya, istilahnya spotter atau navigator. Pademu Gel, bilangin terapek terapek. Kalau rusak, kalau mobil jatuh, pasti bawaannya salah aja di depan teman-teman. Oh, kan? Iya, pasti. Yang salah tuh pasti bosnya. Iya. Jadi sasaran empuk. Oh iya. Tetap putus asa. Jangan semangat. Kalau mekanik mah kan hanya menjalankan tugas. Apa sih ceritanya lingkaran setan? Coba CEO. Kita lihat teman-teman. Jadi takde. Nara tuh bermasalah. Copot arm di bawahnya, lower arm. Nah, jadi sekarang caranya ini mau di
ikat pakai tie down supaya dia nggak maju ya, nggak melar. Jero, lepok lagi nih. Terus belakang burungnya kan? Tapi ini bakalan putus ini. Gak apa-apa ya, mundur maju aja. Coba Om Jeje video dulu ini. Mendingan pindah ke sono aja ya, bongkar tengah aja ya. Kel, tarik Kel. Gak bisa ngerem dia. Gak apa-apa, itu tangguh, narik. Oh. Berarti kayak gantian. Towingnya gak bisa malam ini ya. Ayo, tarik. Apa? Ini kan ditarik, langsung track. Iya. Nah. Iya bener, Pak, mereknya Brekele. Oh, Brekele nih ya? Brekele, iya. Brekele. Diket, pakai tie down. Sambung winch ke belakang. Kita lihat nih bagian belakangnya nih. Wih, ternyata winch belakang punya fungsi lain. Kasihnya yang punya siapa? Yang punyanya mobil siapa? Nah, mana ya? Yang punyanya. Wih. Oh, wih, best rookie. Tetap putus asa. Jangan semangat. Ya. Kajian makanan kita untuk malam ini, kita makan prasmanan. Lauknya macam-macam di sini. Sampai-sampai bingung mau ambil yang mana nih. Mas Diki udah start ambil duluan. Gua mesti survei dulu mau ambil apa. Kebanyakan pilihan ini mas. Tambah lagi. Oke, giliran gua untuk milih. Ya, jadi yang gua ambil adalah ayam goreng, terus ini ada daging empal, kayaknya modelnya dia pedes gitu, sama cumi. Bismillah, kita coba dulu cuminya. Dalam, enak. Good. Ayamnya, kayak sambal tomat. Dia sambal tomat gak pedes sih. Pokoknya lumayan. Lumayan banget. Tinggal hat lagi. Daging ayam ya. Ini video yang daging ayam, daging sapi. Pade, saya makan duluan ya. Hai. Lanjut. Oke, okay, siap. Dulu. Wah, nyemil dulu. Nyemil dulu. Oke, okay, bismillah kita makan.